Halo Sobat Haizup, apa kabarnya kalian hari ini? Ya, ini salah satu BTS-BTS terbaru dari Rokasi Shooting Sinetron BHSI. Kalau kita lihat Abang Tampan lagi serius banget dengan ponselnya ya. Nah, di sini juga yang Haiko terlihat, dia juga sama-sama sibuk dengan ponselnya masing-masing. Nah, ini kalau kita lihat cuacanya sangat hujan deras sekali ya, karena memang akhir-akhir ini cuaca kurang bersahabat ya. Apalagi kemarin juga sempat terjadi angin puting beliung tuh di lokasi syuting ya, membuat kita panik juga ya, khawatir dengan keadaan mereka khususnya semua para pemain sinetron BHSI. Maka katanya sih sekarang sudah banyak di rumah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan syutingnya di rumah. Sobat Hijupper, dimanapun kalian berada, ini adalah salah satu foto editan ya. Mungkin ini adalah bentuk ketidaksabaran para Hijupper kita. Ini adalah insya Allah halu dari Hijupper kita yang akan menjadi nyata ya, mudah-mudahan. Ini adalah bentuk kreativitas. Apa-apa, nggak ada yang salah ya, ini hal-hal yang positif ya. Katanya bagaimana kita membayangkan nanti mereka bersanding di pelaminan. Sobat Hijup, dimanapun kalian berada, 4 jam yang lalu Kak Agung mengadakan tanya jawab nih. Banyak ternyata Hijupper kita yang menanyakan kapan lagu baru Haiko rilis ya. Di sini Kak Agung menjawab minggu kedua di bulan Mei ya. Tapi di sini mungkinnya salah tahunnya nih, 2020 dia mengetiknya ya. Nah, untuk itu kalian khususnya kita masih tetap bersabar ya. Karena kemarin hampir Mimin juga salah prediksi, kirain yang kemarin dirilis itu adalah single ketiga, ternyata bukan. Sangat luar biasa.